camping sih. Kali ini kita jalan-jalan mau naik 4 moda transportasi darat, kereta. Sana ada kapal yang mau sandar juga. Kita lihat tugasnya ngelemparin tali buat tali ke anu. Nah, itu ada kapal mau sandar juga itu di sana. Talinya ditaruh sana, dikaitkan bes biar kapalnya nggak lari kemana-mana. Nah, sip. Halo, selamat siang. Melanjutkan etapa selanjutnya dari Jakarta ke Lampung. Wah, ke Lampung. Jalanan kira-kira 14 jam sampai sana. Nanti rencana jam 1 siang berangkat sampai sana sudah. Kita naik bis yang namanya Nanau Ida. Bisnya belum datang sih. Nah, sekarang udah di terminal Kampung Rambutan. Ini sama Mas Yatin. Nanti akan nganterin dari Buaran sampai sini. Lumayan jauh dari Buaran sampai sini. Ternyata kirain deket, ternyata jauh. Ini suasana terminal Kampung Rambutan. Baru pertama sih di sini, sebelumnya belum. Seperti ini suasananya. Itu loket-loket untuk keberangkatan bis keluar Jawa. Keluar Jawa, ya enggak cuma keluar Jawa sih, sekitaran Jakarta juga. Yang jauh-jauh lah pokoknya. Ya. Pengalaman pertama naik bis ke Lampung. Pengalaman kalau naik kapal sebelumnya udah pernah sih, cuma naik kapal feri aja ya, sama aja nanti juga naik kapal feri. Semoga perjalanannya lancar, aman dan terkendali sampai Lampung selamat, nggak telat. Nggak bisa sih awal atau juga sih, pokoknya semoga lancar lah. Oke, okay. Alhamdulillah bisnya datang. Berapa menit ya, jaman bisnya seperti ini yang pink di belakang ini. Kita perjalanan sampai ke Lampung kira-kira sampai sana subuh besok. Oke, sekarang kita naik, kita lihat bisnya. Thank you.
jalan. Bawa motor saudara, buset. Motornya masuk sini. Oke, gile. Ya. Sudah duduk. Wah, baru kali ini tempes bareng sama motor. Jangan udah naik kapal sekarang, udah siap nyebrang ke Sumatera, tepatnya ke Lampung. Kita naik di kapal RM Baruna 1 kalau nggak salah, lihat RM Baruna 1 di belakang dermaga Merak. Pengalaman pertama sih naik kapal kayak gini, pengalaman nyebrang ke Lampung, jadi ya lumayan lah. Mampu enggak ya kira-kira ya? Enggak tahu, semoga enggak. Ya, perjalanan yang lancar. Kapalnya udah mulai jalan. Ini perjalanan perkiraan 2,5 jam. Jadi, tadi menurut pengumuman, perkiraan paling lambat 10:30 sampai Bakahuni. Semoga nggak ada halangan, nggak ada rintangan, nggak ada apa-apa. Semoga semuanya lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Yuk kita lihat angin laut. Kabin penumpang, nah, ruang kelas ekonomi, restorasi, dan ini tempat duduknya yang sempat ini. Kabin penumpang, tempat duduknya, kita keliling. Suaranya dengeran nggak? Agak berisik ya, jadi kena suara mesin campur suara angin laut, jadinya
dengar suaranya. Ya nanti kalau mau dengerin di volumenya dinaikin. Ini suasana di luar. Yang kelas bisnis bayar lagi 10.000. Kalau yang kelas ekonomi ini bayarnya tadi udah sama tiket bisnya. Sekarang udah jam 22 lebih 25 menit setelah 1,5 jam
di atas Selat Sunda, kita udah mau sandar ini, udah mau nyampe Pelabuhan Bakauheni. Itu di belakang itu Pelabuhan Bakauheni. Lampung, wah alhamdulillah, akhirnya bisa nyampe Lampung. Tapi perjalanan masih jauh sih, masih kira-kira 6 jam untuk sampai ke tujuan akhir di Fajar Bulan, Lampung Barat. Masih jauh, masih ke barat lagi dari sini ya. Jadi perjalanan masih lama, kita masih harus menikmati. Ini agak-agak ngantuk ya, sudah malam jam 10:30. Tuh, di belakang udah pelabuhan itu. Nah, itu udah nampak Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Wah, ini Pulau Sumatera, saudara-saudara. Miring ya, nggak apa-apa lah. Tuh, kan. Itu kayaknya lagi ada pembangunan itu. Ada beberapa kamar tongkang. Berapa sih, cuma satu ya? Oh, ada di sana itu ada satu. Ya, lumayan. Akhirnya kita mendarat. Mendarat. Bersandar. Setelah 1.5 jam di Selat Sunda. Sudah ada beberapa mobil yang bersiap untuk naik ke kapal. Jadi, mereka juga harus mobil-mobil yang dari dalam kapal keluar dulu, baru mereka bisa masuk. Memang kalau naik angkutan umum, itu yang didahulukan harus yang penumpang-penumpang yang turun terlebih dahulu. Penumpang-penumpang yang turun itu didahulukan, yang naik itu belakangan. Kalau yang turun sudah selesai semua, baru yang naik. Ini siap-siap sandar ini. Kita masuk sedikit. Kelihatan bagian depan kapal. Wah, jauh sini, harusnya tadi di sini ya, maksudnya ya. Wah, ini gimana ini? Minggir ya. Langitnya lumayan cerah ini, banyak bintang. Jadi tadi di tengah laut nggak seberapa kerasa sih goyangnya, ya cuman goyang kanan kiri dikit lah, lumayan kayak naik bis, tapi nggak sembarang bis. Nah, ini Pelabuhan Bakauheni, kita mau sandar. Itu di belakang udah banyak penumpang yang mau turun. Kita lihat itu udah sebagian besar udah turun. Ini cara sandarnya gimana ya? Yuk, kita lihat sama-sama. Saya juga belum pernah lihat kapal yang sandar. Baru kali ini. Kapalnya nggak maju, minggir ya. Malam di sini kayaknya cangkep ini.
hampir satu kereta, satu kereta sih. Kan naik sepur ya. Yeah.